Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Ini kita coba review atau unboxing persiapan gowes. Ini adalah holder untuk MTB atau sepeda. Ini yang coba saya beli di online ya. Ini setelah cari-cari yang murah dan manfaat ya, bukan anfaedah kata orang-orang sekarang ya, tapi ini faedahnya yang penting, manfaatnya. Ini COD ya, cash on delivery, jadi nyampe rumah baru saya bayar ya. Ini harganya sekitar total-totalnya itu 35.000 ya, 35.000. ini cukup murah ya. Ini holder ya, sepeda, jadi untuk apa namanya, untuk merekam ya, jadi handphone bisa ditaruh di sini, ditaruh di holder ini di sepeda ya, kita bisa merekam dengan bebas. Kemarin kita goes handphonenya dipegangin aja takut jatuh ya, makanya ini coba kita beli alatnya ini ya. Ini tokonya di Bogor, ini datangnya dari Bogor ya, tempat saya ini sehari sudah nyampe ya, gak terlalu jauh ya. Coba kita lihat ya. Baik, kita lanjutkan. Ini coba kita review, jadi segel kita buka ya. Ini holder sepedanya, murah meriah, yang penting faedahnya, manfaatnya. Ini kemasannya bagus ya, teman-teman. Bagus, harganya murah, 5.000. Kayak kita bisa merekam ya, merekam naik sepeda dan sambil merekam. Mudah-mudahan ini kokoh ya, karena coba besok Jumat dan mudah-mudahan bisa. Modelnya ini di sini ya, bahan ini kuat, tidak lepas ya. Ini ada ikatnya, ini gampang sekali, tinggal naikkan ke sepeda ya. Ini karet ya, jadi kokoh ya. Kita coba ambil satu HP ya, satu handphone kita masukkan di sini. Kawan-kawan, ada handphone lain, kita coba taruh di sini ya. Kita coba masukkan di sini. Ini begini modelnya, ini karet ya, ini karet. Ini coba kita masukkan di sini. Nah, ini cukup ini ya, cukup apa namanya, kenceng ini. Cukup kenceng karena dia emang karet ya, karet cukup kenceng ini ya. Ya insyaallah nggak ini ya, insyaallah nggak akan jatuh ya, insyaallah nggak akan jatuh. Ini tinggal kita sesuaikan kameranya nih ya, ini kita rekam, ini ditempatkan di sepeda ya. Insyaallah kuat sekali, nggak akan jatuh karena dia karet ya. Harganya murah, cuma 35.000. Ini kawan-kawan sekalian ya. Nah, ini belinya di apa namanya, di COD ya. COD belinya di Bogor ya. Bogor melalui akunnya istri Sopi ya. Sopi kalau tidak salah. Kalau saya sih nggak pernah beli online ya. Kalau saya pesan sesuatu itu pakai akunnya istri aja. Kuat banget ya. Mungkin teman-teman yang suka goes ya, ini
elektrik sepeda ini bisa jadi alternatif pilihan key holder handphone di sepeda. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat review kalau ada yang ingin mencoba. Ya, murah, insya Allah manfaat sekali. Horas.